sama Dedo nanti Aiman mau dibawa umroh. Ini mah tadi. Amin. Mama lagi sibuk? Enggak. Ini kan tadi teh Feni udah bikin paspor, lagi bikin paspor buat anak-anak. Nah, kan Aiman masih di bawah umur, jadi harus didampingin orang tua. Abinya kan di sana, nggak bisa ngedampingin. Terus diwakilin sama Bunda nggak bisa. Jadi harus ada surat dari Mama, jadi kayak surat kuasa dari Mama gitu. Kayak gitu. Dibikin di desa gitu? Enggak, dibikin tulis tangan. Kalau misalnya yang di rumah ini misalnya sama Adedi boleh, nanti Adedi yang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dan di video kali ini kami mau bersilaturahmi ke rumah mantan istrinya Kang Alman di daerah Karawang, atau ibunya Kakang. Dan Masya Allah, kita sudah sampai di dekat dengan lokasi rumahnya, dan saya juga gak nyangka bisa datang ke lokasi ke rumah mantan istrinya Kang Alman di daerah Karawang. Di daerah mana ini teh? Di daerah Karawang, di mana ya ini, gak tahu. Rawamerta gitulah pokoknya. Ini masih meraba-raba soalnya. Pernah kesini gak sebelumnya? Terakhir kesini ya? Waktu 2016. Masya Allah, 2016? Waktu Kang Alman baru berangkat ke Arab. Udah lagi. Mau lapak... ini teh ya, 8 tahun ya? Kurang 7 lebih. Tahun, kurang ya, lebih loh. Oke, nanti kita akan lanjutkan videonya kalau sudah berada di dekat langsung di rumah lokasi apa ya teh? Saya jadi belepotan karena gak nyangka teh. Gak nyangka saya bisa. Qadarullah, kita ya. Bisa sampai ke sini, kita akhirnya bisa silaturahmi. Masya Allah. Gitu. Dan juga di belakang sudah ini pasukan lengkap hari ini, ada Teh Ahda, juga Teh Cece, dan di belakang paling belakang adalah Kakangnya nih. Masya Allah. Kita nanti akan lihat reaksi Kakang saat bertemu setelah sekian lama tidak bertemu dengan kakek neneknya ya. Iya betul, dan juga mamahnya Insya Allah. Ya, Insya Allah. Oke teman-teman, akan saya lanjutkan videonya nanti kalau sudah berada di kediaman ibunya Kakang. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kampung halaman mantan istrinya Kang Alman, dan selanjutnya kita langsung menuju ke rumah keluarga dari Kakang Aiman. Nah guys, ternyata lumayan ya, tuh cuaca lumayan panas sama seperti kampung saya. Tapi Masya Allah, tadi pemandangan di sini persawahan banyak banget dan sangat luas. Assalamualaikum sahabat Tefeni. Kita jalan ke depan sebentar ya, dan Insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan semua keluarga Kakang Aiman. Banyak kupu-kupu siang teh. Masya Allah, Teh Feni sudah pernah kesini belum? Sudah. Berapa kali? Sekarang yang kedua. Tapi sedikit ingat-ingat ya tadi ya. Iya, hampir sedikit ingat-ingat. Maaf itu kita agak sore sampai sini. Mau malam. Mau malam. Sama bukan sama Kang Alman di sini, bukan? Enggak, Kang Alman belum. Oh, masih di sana ya. Masya Allah. Assalamualaikum Kakang. Gimana perasaan Kakang? Seneng, grogi atau gimana? Enggak. Grogi. Bentar. Bentar, tunggu Kang Willy. Bunda diam sini ya. Langsung ini aja Kakang. Enggak, kalau nanya enggak tadi. Pak, ya kesat. Masya Allah, tabarakallah. Oh, Pak Ade. Kajian lupa Mas. Sana juga ya. Ya, Pak ya. Iya,
Kita sudah sampai di rumah mamahnya Kakang Aiman. Masya Allah, tuh belakang sawah semua guys. Kita selim dulu ya. Sayangnya mamahnya nggak ada di sini ya. Dari mamahna gitu, kadang ada mau surat, terus kadang ditanda tangan materai. Pinter-pinter mungkin anu nyaratna sahabat bade bapak atau bade sahabat perwakilan di dia. Bapak. Ada. Atunya ada dinya atau sudah duka KTP. Buru-buru waktu soal tutupnya itu jam berapa? Jam 3 jam dulu itu tadi terus di imigrasi Karawang jadinya pas jadinya itu cina tetiasa ya kudah ayah surat di mamahna tetiasa dihubungi kan tergabung nomornya anu di Aiman tetiasa dihubungi terus tadi teh Milariana udah hilang deh, kadian lagi tahun sebelumnya. Iya, Aiman. Hah? Aiman sih? Masih inget gak? Lupa. Hari lupa. Iya, Aiman. Ingat, jangan lupa. Nanti Aiman mau dibawa umroh. Ini, mah, tadi. Amin. Mama lagi sibuk? Ini kan tadi teh Feni udah bikin paspor, lagi bikin paspor buat anak-anak. Nah, kan Aiman masih di bawah umur, jadi harus didampingin orang tua. Abinya kan di sana, nggak bisa ngedampingin. Terus diwakilin sama Bunda nggak bisa. Jadi harus ada surat dari Mama. Jadi kayak surat kuasa dari Mama gitu. Gitu. Enggak, dibikin tulis tangan. Kalau misalnya yang di rumah ini misalnya sama Adedi boleh, nanti Adedi yang bikin gitu. Terus kalau bisa Mama bisa enggak bikin tulis tangan di sana? Nanti difotoin aja. Ada enggak Ma kira-kira? Mama bisa enggak nanti sama Bunda dikirimin contohnya? Nanti Mama nulis, nanti Bunda ngirimin ininya, contohnya di sini. Nanti ditulis sama Mama gitu, sana bisa nggak Ma? Iya di kertas. Kertas, terus nanti di situ tanda tangan Mama golnya. Dan alhamdulillah sebentar lagi kita mau pulang, jadi saya mau ngangetin mobil dulu. Maksudnya udah saya nyalain, tinggal sekarang kita mendinginkan AC-nya dan sebentar lagi kita akan berangkat ya. Kita akan berangkat lagi ke kota Karawang untuk proses pembuatan paspor tinggal Kakang. Insyaallah mudah-mudahan lancar dan juga di sana tadi di rumahnya orang tuanya Kakang ya, di rumah mamanya Kakang. Sudah bikin surat pernyataan, surat perwakilan dari pihak mamahnya Kakang. Mudah-mudahan lancar dan kita akan ke imigrasi kota Karawang guys. Masya Allah, panas di luar 37 guys, lebih panas dari
Kota Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Tapi nggak tahu ini benar apa enggak, atau hanya ini panas dari mesin, kap mesin, saya kurang tahu ya. Insyaallah tabarakallah, kita nanti lanjutkan videonya kalau sudah berada di dalam mobil semuanya.